Seperti inilah aksi petugas pemadam kebakaran dari tim Animal Rescue Pemkab Maros, saat berupaya mengevakuasi seekor kerbau yang terjebak di dalam sebuah sumur tua yang tak lagi digunakan oleh warga di perumahan Wesab B, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Petugas sempat kesulitan lantaran ukuran badan kerbau mencapai 80 kg, sementara diameter sumur terlalu lebar. Sehingga kerbau dengan leluasa meronta saat akan diikat tali oleh petugas. Bahkan salah seorang petugas sempat ditendang saat menenangkan kerbau tersebut. Setelah berhasil ditenangkan, petugas melakukan evakuasi dengan cara menambah volume air ke dalam sumur. Menurut petugas Damkar Maros, Nakib Asega, kerbau ini bersama rombongannya mencari makan. Namun karena sumur tersebut tertutup oleh rerumputan liar, maka seekor kerbau itu terjatuh dan terjebak di dalam sumur.